saya akan unboxing berupa sebuah jam tangan ya. Langsung saja kita buka ya. Barang sudah saya buka ya, tinggal buka kotak. Buka kotaknya. Kita lihat sendiri kotaknya lumayan berat nih. Seperti ini bahan apa nih? Kayu. Seperti bahan kayu ya. Lumayan berat. Dan ini dia model jam tangannya, yaitu bermerek Bulgari ya. Bulgari Gold. Dan ini yang kualitas buatan Jepang, mesin Jepang. Jadi full stainless, stainless. Full stainless ya. Ada berupa tanggal. Bahannya lumayan solid nih. Padat, berat ya. Pasti berat. Jadi ini dia bentuk aslinya, udah dibuka plastik semuanya. Ini tadi ada warna biru plastik lindungnya. Nah, tinggal plastiknya belum saya buka. Ini dia. Dia ada versi yang KW2 juga nih. Yang versi KW2 nya ini nih, talinya ringan ya, ringan, kaleng-kaleng talinya tuh, ringan. Sedangkan ini talinya full stainless berat. Udah selevel saya, kalau menurut penilaian saya ini bahannya udah selevel seperti jam Expedition atau Alexander Christie ya. Nih, full padat nih. Bahannya padat. Warnanya pun bagus nih menurut saya. Ini kombinasi biru sama gold. Blue gold. Ini tulisan Bulgari. Ini mesin Jepang nih, Miyota. Ini bukan otomatis, masih pakai baterai. Kita sedikit perbandingan ya dengan jam ini, jam koleksian saya juga yang merek Expedition dan Alexander Christie. Bedanya, kalau menurut saya bedanya sih cuman di kaca ya. Ini kacanya kristal ya, kristal biasa. Sedangkan ini kacanya udah safir ya, warna biru ya. Udah safir. Alexander Christie pun dia udah safir ya, biru. Sedangkan besarnya ini 5 cm nih. Kalau nggak salah ini 5 cm, diameternya 5 cm. Ini 4,5. Jadi untuk lengan besar atau sedang pun masih cocok nih ya. Perbandingan bahannya sih saya lihat sama aja dia, padat. Padat. Bedanya ya ini merek di belakang aja ya. Ini ada mereknya. Oke, sekian ya review singkat dari saya ya. Terima kasih.